Kampung Randakari, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten. Jadi masuk dari Jalan Lingkar Selatan ke arah kiri, kalau dari Cilegon 1 kilometer lebih lah. Inilah suasananya. You've got mail. Sekarang jam 4 ya, jam 4 sore. Nah, suasana kampungnya ya seperti ini, sepi. Kita jalan keluar ya, tadi dari atas, dari dalam kampungnya keluar ke Lingkar Selatan.
mata pencaharian orang sini ada yang bertani, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan, karena di luar itu ada perusahaan besar loh, kayak Chandra Asri, Semen Jakarta, Petrochemical, ya sebegitulah, Asahi Mas, itu di depan pas keluar rumah ini, kampung ini. Jadi sebagian mereka ada yang bertani, bercocok tanam, ada yang bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. Kalau malam masuk sini ya nggak begitu gelap sih, karena saya lihat penerangan-penerangan kayak lampu jalan, walaupun dia masuk kayak gini itu ada lampu jalan. Itu ada lampu jalan. Memang ya masih agak terlalu jauh jarak antara satu lampu ke lampu yang lainnya. Ini pohon jati, jadi kita di atas jurang. Berkacamata hitam. Sosialita. Itu salah satu kampung pedalaman ya, pedalaman Cilegon. Salah satu kampung yang ada di pedalaman Cilegon, Banten. Cilegon itu kota kecil ujung. Kita mencakup ya, masuk Serang. Sekarang udah misah, Cilegonnya Serang.
kita lewatin kampung lagi sebelum kampung yang tadi. Kampung Cirubuh. Ini suasana Kampung Cirubuh, Cilegon, Banten. Cirubuh. Kampung Cirubuh ini juga masih masuk Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten ya. Cirubuh. Masjid Jami Attaqwa, lingkungan Cirubuh, Kelurahan Randakari. Kampung Cirubuh, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten. Asin orang sini. Wanginya lapar. Thank you.
enak. Dari nama sih kayaknya orang Sunda tuh, Juhaena. Enak, Juhaena. Kalau P-nya dirubah I, ya bisa nggak ketebak Juhaena. Kalau Juhaena, nah itu pasti orang Sunda. Kalau Juhaena, itu nggak tahu tuh. Susah tebaknya. Sedang bermain sepeda listrik. Kebetulan memang sekarang lagi musim sepeda listrik di kampung-kampung. Jambu. Oh, ini udah masuk kampung Cijambu nih. Tidurnya tinggi-tinggi. Anak-anak bermain sepeda listrik.
Oke, kita udah sampai di jalan lingkar seperti yang udah saya bilang dari awal tadi ya. Kalau ke arah sana kita ke Cilegon. Kalau ke arah sana kita ke Anyer.